Bahagia pendekar binal jilid 6. Terdengar Xiao Haiji bergumam di sana, rasanya mereka bukan pura-pura, kalau tidak tentu mereka tidak tahan sekian lama, lalu ia menghela nafas gegetun dan berucap pula, jika tidak pura-pura, maka aku harus segera menolong mereka. Sembari bicara ia pun memakai sepatunya, lalu menjulurkan kakinya ke dalam air. Nyata dia khawatir batu yang berlumut ini terlalu licin, maka sepatunya dibasahi dulu. Hu Jin tahu anak muda itu segera akan datang, girang hatinya sungguh sukar dilukiskan. Sebaliknya Ti Pengkoh hampir saja menangis. Kini dia hampir melupakan Kang Giyok Long dan hampir berteriak menyuruh Xiao Haiji jangan mau tertipu. Pikiran ini bukan lantaran dia lebih berat pada Xiao Haiji daripada Kang Giyok Long tapi pikiran ini timbul dari hati nurani manusia yang murni, yang timbul hanya pada detik antara mati dan hidup, dalam keadaan itu terkadang hati nurani bisa mengalahkan pikiran kerakusan pribadi. Cuma sayang, tampaknya Pak Jin juga cukup memahami perasaannya dengan tandas yang memperingatkan, "Awas, jangan melupakan kekasihmu itu. Hati pengkoh seperti ditusuk satu kali." Sekuatnya ia menggigit bibir sendiri hingga kesakitan, meski teriakannya urung disuarakan, namun air mata lantas bercucuran. Dalam pada itu terdengar Xiao si oh Haiji lagi berseru, jangan khawatir para nona, akan kutolong kalian di tengah teriakannya itu segera tubuhnya melompat ke arah batu raksasa ini. Melihat gaya lompatan Xiao si oh Haiji itu tanpa terasa pek, Hu Jin menjadi rada kecewa. Kalau melihat Carol Hai Haji bersiap-siap hendak melompat, Kujin mengira gayanya pasti sangat indah dan gerakan gesit. Siapa tahu, Carol, anak muda itu melompat sama sekali tidak indah gayanya, juga gerakannya tidak gesit. Padahal, dengan susah payah ia memasang jaring besar dengan harapan akan dapat menangkap seekor ikan besar, ikan kakap, siapa tahu ikan yang menjadi sasarannya ini hanya seekor ikan teri begitulah diam-diam pek hujin gegetun pikirnya orang pintar kebanyakan memang kurang giat berlatih bila mana tahu kungfunya cuma begini saja kuat apa aku bersusah payah membuang tenaga percuma baru terkilas pikirannya itu plung, air muncrat kemana-mana lompatan xiao si haiji ternyata tidak dapat mencapai batu ini tetapi jatuh ke dalam sungai terlihat ia mencak-mencak dan kehuakan di dalam air, dengan mati-matian bermaksud memanjat ke atas batu raksasa ini, tapi batu ini terlalu licin, baru saja tangannya meraih, kembali terpeleset jatuh ke bawah lagi. Menyusul lantas terdengar suara kluk-kluk beberapa kali, suara orang megap-megap karena kemasukan air, bahkan lantas terdengar teriakannya, Oh, mati aku, tolong, tolong. Sungguh lucu, orang yang mau menolong sekarang malah berteriak minta tolong. Jing menjadi dongkol dan juga geli, tak terpikir olehnya bahwa ilmu silat bocah ini sedemikian rendahnya, juga tidak bisa berenang. Cuma sayang Xiao Haiji jatuh di sebelah sini, kalau tidak Oh Yok Su pasti sudah melemparkan ikan ini ke atas batu. Kini suara teriakan minta tolong tak terdengar lagi. Hanya tampak dalam bunga air bermunculan ke permukaan air, tampaknya ikan kecil ini akan mati tenggelam. Diam diam Hu Hujin memaki, "Keparat, jika bukannya aku masih memerlukan kau, mustahil kalau tidak kubiarkan kau mampus kelelep." Kini Hu Hujin tidak mengkhawatirkan apapun selagi dia hendak berbangkit, tapi tekanan air terjun dari atas terlalu keras. Padahal tenaganya sudah hampir terkuras habis karena bertahan sekian lama, baru saja ia bangkit duduk, mendadak ia terguyur roboh lagi oleh gerujukan air terjun. Sementara itu pipa gelagah tadi telah bergeser dari balik batu sana ke sebelah sini. Melihat Oh Hyok su akan menangkap ikan, maka Pak Hujin bolehlah menghemat tenaga. Air sungai sangat jernih, Oh Yok su dapat membuka matu dalam air? Dilihatnya ikan kecil itu kini sudah berubah menjadi seekor ayam yang kecemplung ke kolam, tampaknya sekali pegang saja pasti dapat membekuknya. Di luar dugaan, entah bagaimana, tahu tahu Xiao si Haiji meronta sekali, seperti ikan mengeliat, tahu tahu ia menongol lagi ke permukaan air. Jarinya seperti menyelentik perlahan, satu biji benda kecil dengan tepat masuk ke dalam pipa gelagah. Padahal saat itu Ah oh Yok sedang menyedot hawa segar, mendadak ia merasakan sesuatu benda kecil tersedot masuk melalui pipa gelagah. Ketika mengetahui ada yang tidak beres dan ingin memuntahkannya, namun sudah terlambat lantaran dia harus bernapas dan menyedot hawa segar, tahu-tahu benda kecil itu pun sudah tersedot masuk perutnya. Malah secepat kilat Xiao Ji juga lantas menarik gelagah yang tergigit di mulut Toh Su itu. Seketika air pun masuk mulut Toh Su Ia cuma sempat melihat kedua kaki Xiao Ji yang terbenam di dalam air dan tidak tahu keadaan di permukaan air. Maka ia tidak tahu sesungguhnya benda apakah yang telah diminumnya itu. Yang jelas ia merasa benda kecil itu ya asin, ya busuk, ya manis bacilin seperti ikan asin. Sungguh ingin muntah rasanya. Tapi apa daya, benda itu sudah masuk perut dan ditambah minum air dua ceguk. Andaikan yang tertelan itu tai anjing juga jangan harap akan dapat dimuntahkannya kembali. Apa yang dirasakan oleh Oh Yok di dalam air sudah tentu tak terlihat oleh Pak Hujin. Dia cuma mendengar suara kerakluk bunyi air, belum lagi dia mengetahui apa yang terjadi, Tahu tahu Xiao Hai Ji sudah mencabut pipa gelagah dari mulut Toh Yok Su, menyusul Yong Cho Hiat di telapak kaki Pek Hu Jin yang terletak di tepi batu juga tertutup. Waktu Ah oh Yok Su melompat keluar dari dalam sungai laksana seekor kodok yang diuber ular, sementara itu Pek Hu Jin sudah roboh seperti kuda mampus, rebah tak bisa bergerak di atas batu, seperti mimpi saja, sama sekali ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah melompat ke atas batu, Oh terus batuk-batuk, dengan jari mengorek mulut sendiri agar memuntahkan sesuatu, tapi sampai air matu dan ingus ikut bercucuran tetap tak dapat menumpahkan apapun. Waktu ia menoleh ke sana, Entah sejak kapan Xiao Haiji sudah berada di atas batu tadi dan sedang memandangnya dengan tertawa seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Baru sekarang Pek Hu Jin menyadari bahwa pengail ikan telah berbalik kena di kail ikan. Keruan ia terkejut dan murka pula, dengan suara serak ia berteriak, Le, lekas buka hiatoku. Sambil kecek-kucek matanya dan terbatuk-batuk Oh Yok Su menjawab, hiat. Hiat tu apa? Yang coan hiat, Jawab Jin. Baru saja Oh Hyuk Su hendak berjongkok, tiba-tiba Xiao -tiba si oh Haiji berseru di sebelah sana. Bila mana aku menjadi kau pasti takkan kutolong dia. Seketika Oh Hyuk Su menarik kembali tangannya dan bertanya dengan serak, sebab apa? Sekarang masa kau sempat menolong orang lain, mestinya lebih dulu harus berdaya upaya untuk menolong dirimu sendiri, kata Xiao si oh Haiji dengan tertawa. Seketika wajah Oh Nok berubah pucat, tanyanya dengan tergagap, "Barang, barang apakah tadi itu? Masa kau tak dapat menerkanya? Ah, Ap, apakah racun? Kalau bukan racun, memangnya obat kuat?" Sekujur badan Oh Yoksu serasa lemah lunglai. Dengan tertawa sial Haiji lantas berkata pula, "Jika kau menginginkan pertolonganku, paling baik kau berdiam saja di situ dan jangan bergerak." Jangan percaya dia, tiba-tiba Pek Hujin berseru dengan suara gemetar. "Paling benar kau buka dulu Hiatoku, nanti akan kucarikan akal untuk menolongmu." "Kau akan menolong dia?" <tutup> "Haha, memangnya kau tahu racun apa tanya Xiao si Haiji dengan bergelak tertawa. Racun apapun pasti dapat kutawarkan," ujar Pek Hujin. Haha, ucapanmu ini biarpun digunakan menipu anak umur tiga juga takkan dipercaya, E.J. Xiao Haiji. Apapun juga, yang penting buka dulu hiatoku, nanti kita paksa dia menyerahkan obat penawarnya, kata Pek Hujin kepada Oh Yok Hah, cuma kalian berdua saja biarpun kentutku juga tak dapat kalian keluarkan Xiao Haiji berolok-olok. Begitulah Xiao Haiji perang lidah dengan Pek Hu sedangkan Oh Yok cuma melenggong saja dengan bingung, entah harus menuruti kehendak Pek Hu atau tunduk kepada perintah Xiao Hai Ji. Ti Peng juga terkesiap dan bergerang menyaksikan kejadian itu, setelah tercengang sekian lama baru tiba-tiba teringat olehnya, tunggu kapan lagi kalau sekarang tidak angkat kaki segera ia memberosot ke dalam sungai. Di sebelah sana Pek Hujin sedang mendesak, "Oh Yoksu, ayo, mengapa tidak? Tidak lekas kau kerjakan?" Oh Yoksu menghela nafas, katanya sambil menyengir, "Meski ingin kutolong kau, namun apapun juga jiwaku lebih penting. Dahulu kau pernah bersumpah di depanku bahwa kau tidak sayang mati bagiku, kenapa sekarang kau lupa?" omel Pek Hujin dengan suara gemetar. "Lain dulu, lain sekarang," jawab Oh Yoksu dengan menyesal. Bila mana seorang lelaki sedang memburu seorang perempuan, siapakah yang tidak pernah main sumpah segala? Apabila sumpah demikian dapat dipercaya, maka lelaki di seluruh dunia ini mungkin sudah mampus semua. Saking gemasnya Pek Hu hanya mendelik dan tak sanggup bersuara lagi. Sebaliknya Xiao si Hai lantas berkeplok tertawa serunya, bagus, bagus. Ucapan ini benar-benar kata-kata mutiara, Kata-kata emas harus dicatat dengan tinta biru, perempuan di seluruh dunia ini harus mendengarkan ucapanmu ini. Sementara itu Ti Pengkoh telah berenang ke arah Xiao Haiji, baru saja ia lompat ke atas, tiba-tiba teringat tubuhnya dalam keadaan bugil tanpa busana, mana boleh tubuh mulus begitu diperlihatkan kepada orang lain. Tapi Xiao Haiji justru melirik ke arahnya, bahkan tersenyum dan memicingkan sebelah mata. Tentu saja Ti Pengkoh malu dan ingin membenamkan kepala ke dalam air. Dengan tertawa Xiao si Haiji berkata kepalanya, dalam hatimu sekarang tentu mencaci aku ini bukan seorang kuncu, sebab mati seorang kuncu sejati tidak nanti memandang secara melirik, begitu bukan? Wajah Ti Pengkoh merah, katanya, kau, kau. Maksudmu supaya aku berpaling ke sana? Tanya Xiao si Hai Cepat Pengkoh mengiyakan. Baiklah, aku akan berpaling ke sana," kata Xiao si Haji. "Tapi ingin kutanya dulu padamu. Tadi waktu kau berbaring di sana, kan tidak merasa malu? Mengapa sekarang tiba-tiba merasa malu? Aku, aku hanya... tipengkoh menjadi gelagapan. Ya, ku tahu tadi kau hanya ingin menjebak diriku saja. Betul tidak? Cuma sayang, yang terjebak justru bukan diriku, melainkan orang lain." Ucapan ini laksana cambuk yang menyakitkan, muka ti pengkoh dari merah menjadi pucat, ucapnya dengan suara gemetar, Ken, kenapa kau memfitnah aku? Hektometer, ku fitnah kau jengek siau haiji. Haha, coba jelaskan. Tadi tubuhmu bisa bergerak, mulutmu dapat bicara, kenapa kau tidak berteriak memperingatkan aku agar jangan sampai masuk perangkap? Sebab, sebab aku, aku, Ti tidak mampu bicara lagi, sebab ia merasa memang tidak punya alasan yang kuat. Tanpa terasa air matanya bercucuran pula. Kau tidak perlu menangis, aku bukan Hoabu Keat, hatiku tidak selemah dia. Sekalipun air matamu mengalir seperti air sungai ini juga aku tidak pusing. Setelah menghela napas, lalu Xiao Haiji bergumam lagi, sungguh aku tidak paham. Mengapa ada sementara orang selalu menganggap setiap lelaki yang berbuat salah adalah bangsat bajingan, tapi kalau perempuan berbuat kesalahan yang sama harus diberi maaf. Sekujur badan tipengkoh tampak menggigil, teriaknya parau, "Tapi aku tidak, tidak minta maaf padamu. Aku, aku pun takkan memohon padamu." "Bagus, aku pun berharap jangan mohon padaku," ujar Xiao Haiji dengan tertawa. Apabila orang lain mengkhianati aku, tak peduli orang itu lelaki atau perempuan, yang jelas aku pasti takkan minta orang lain memaafkan aku. Sekonyong-konyong ia melotot dan berteriak, dan aku masih ingin tanya padamu, "Mengapa kau mengkhianati aku?" "Mengapa? Ya, mengapa?" Mendadak tipengkoh meraung-raung, teriaknya dengan parau, "Sebab kau sombong, angkuh, banyak tingkah" Hanya memikirkan kepentingan sendiri, kau telur paling busuk di dunia ini Aku justru berharap dapat menyaksikan kau mampus di tangan orang lain Xiao Hai Ji melenggong sejenak, tapi ia lantas tertawa dan berkata Ah, semakin keras ucapan seorang perempuan, apa yang dikatakan semakin tak dapat dipercaya Karena kau bicara kayak demikian, aku malah menganggap kau tidak sengaja mencelakai aku Kau pasti mempunyai kesulitan yang sukar diutarakan, bisa jadi aku benar-benar akan memaafkanmu. Ti Pengkoh jadi melenggong bingung. Ia merasa ucapan dan tingkah laku anak muda ini benar-benar sukar dipegang ekornya. Betapapun sulit menerka apa sebenarnya kehendaknya. Bila mana Dia dianggap orang paling busuk di dunia ini, maka mendadaknya akan berubah menjadi sangat menarik begitulah dengan perlahan Xiao si oh Haiji menyambung pula mungkin sekali lantaran seorang yang sangat akrab denganmu terjatuh di tangan mereka demi menyelamatkan jiwa orang itu terpaksa kau mengkhianati diriku dia menghela nafas gegetun lalu melanjutkan jika betul demikian betapapun tak dapatku salahkanmu sebab ku tahu demi orang yang dicintainya seorang perempuan tidak sayang menjuara dirinya sendiri. Kata-kata Xiao -kata si Haiji ini benar-benar kena betul di lubuk hati Tip pengkoh, tanpa terasa air matanya bercucuran pula. Tak terduga olehnya bahwa Xiao si Haiji yang mencengkeran ini ternyata dapat menyelami isi hati orang sedemikian mendalam. Sungguh ia ingin menjatuhkan diri ke pangkuan anak muda itu dan menangis sepuasnya untuk mengeluarkan segenap isi hatinya. Dengan suara halus Xiao Haiji berkata pula, tapi siapakah gerangannya? Apakah dia berharga mendapatkan pengorbananmu ini? Pengkoh menjawab dengan menangis, kau, kau pun kenal dia, tapi tak dapatku sebut namanya. Meski tak dapat disebut, tapi ucapan Pengkoh itu sama dengan mengatakan segalanya. Bila mana ingin tahu rahasia seorang perempuan, maka teramat mudah diperoleh apabila dia sedang berduka air muka Xiao Haiji berubah, tapi ia tetap berucap dengan suara lembut, yang kau maksudkan apakah Kang Sekali ini Ti Pengkoh hanya dam saja. Tapi bungkam sama saja dengan membenarkan secara diam-diam. Mendadak Xiao Hai Ji melonjak gusar, teriaknya, bagus, bagus, kiranya kau mengkhianati aku demi anak jadah Kang itu. Apakah kau tidak tahu betapa busuknya anak jadah itu? Sekalipun kepalanya dipenggal orang seratus kali juga belum cukup untuk melunasi dosanya. Kembali ti pengkoh terkesiap bingung. Jika demi orang lain tentu dapat memaafkan, Xiao si Haiji meraung gusar pula, tapi kau berbuat baginya. Mendadak ti pengkoh juga berteriak, siap yang minta kau memaafkan diriku? Seumpama dia bukan orang baik-baik, Memangnya kau sendiri ini barang baik macam apa? Xiao Hai melotot sejenak, tiba-tiba ia berkata sambil menghela nafas gegetun, Ya, sebenarnya tidak dapat menyalahkan kau, mulut anak keparat itu memang manis, jangankan dirimu, sekalipun anak perempuan yang sepuluh kali lebih pintar daripadamu juga akan tertipu olehnya. Pengkoh berdiri bingung di dalam air dan serba susah. Tertampak Xiao si Haiji berubah menjadi ramah tamah, dengan tertawa ia berbangkit dan berkata kepada Oh Su, "Bagus, kau memang pintar, sejak tadi tidak sembarangan bergerak. Cuma lelaki pintar seperti kau ini justru punya bini yang suka bugil, betapapun rasanya kurang pantas." "Dia bukan biniku," kata Oh Su. "Oh, Xiao si Haiji melenggong, segera ia tertawa dan berkata, "Ah, Bagus, bagus. Jika demikian, tampaknya kau terlebih pintar daripada perkiraanku semula. Cuma perempuan seperti dia bila tidak punya lelaki mustahil kalau tidak menjadi gila. Di manakah lakinya? Biji matanya berputar, segera ia menyambung pula dengan tertawa, "Aha, tahulah aku, lakinya tentu sedang mengawasi Kang Long, betul tidak?" "Ya, memang begitu," terpaksa Oh Yoksu membenarkan. Mendadak Xiao Haiji melompat ke batu raksasa itu, sekali ini dia hanya melayang enteng saja lantas hinggap di atas batu dengan tegaknya, tidak mungkin kecemplung lagi ke sungai. Tentu saja pek hujin sangat mendongkol, ia menggigit bibir dengan geregetan sehingga bibir pun berdarah. Xiao Haiji memandangnya dengan tertawa, katanya, nenek semacam kau ternyata lumayan juga tapi katanya kau sudah punya laki dan mustahil tiada punya gendak pula, lalu untuk apa lagi kau mengincar diriku? Engkau kan orang paling pintar, masa tak dapat menerkanya ucap pek hujin. Tanpa pikir Xiao Hai Ji lantas menjawab, ya, sudah tentu lantaran usaha kalian telah mengalami kegagalan. Kalian telah menculik Hoa Koat, tapi dia tidak mau menceritakan rahasia Ihoa Ciap Giok, maka sasaran lantas terarah kepadaku Sebab di antara kalian bertiga pasti ada yang mengintip ketika sungging kebingungan melayani diriku Maka kalian ingin memperalat diriku untuk memeras Soin agar dia menguraikan apa yang tidak dapat kalian peroleh dari Hoa Bukat itu Belum habis ucapannya, Tek Hujin lantas melenggong Meski tadi ia suruh anak muda itu menerkanya tapi sama sekali tak terduga olehnya bahwa Xiao si Haiji yang sialan ini benar-benar dapat menerkanya dengan jitu. Nah, sekarang kau mengaku kalah tidak seru Xiao si Haiji dengan tertawa. Sekarang kau harus tahu, barang siapa berani memusuhi aku, maka dia pasti akan telan pil pahit. Hu Jin benar-benar mati kutu dan tidak dapat bersuara lagi. Sebenarnya, demikian Xiao si Haji menyambung pula saya umpama kau hendak menjebak aku, mestinya juga tidak perlu telanjang bulat begini untuk menyiksa dirinya sendiri. Kukira kau memang punya penyakit jiwa dan suka orang lain menonton tubuhmu yang bugil ini. Seperti halnya ada sementara lelaki gila yang punya hobi suka kencing di hadapan perempuan. Mungkin penyakit mereka itu serupa dengan penyakitmu yang suka bugil ini. Penyakit ini namanya penyakit suka pamer. Sampai gemetar bibir Pak Hujin saking gemasnya, ia tak tahan lagi, ia lantas mencaci maki. Semua kata-kata kotor di dunia ini hampir seluruhnya dilontarkan ke alamat Xiao Haiji. Akan tetapi Xiao Haiji anggap saja seperti tidak mendengar, bahkan tidak memandangnya barang sekejap. Di sebelah sana di Pengkoh masih berendam di dalam air, ia tidak berani keluar dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Padahal air sungai sangat dingin, mukanya sudah pucat dan bibir pun gemetar. Ia menjadi gemas, dongkol. Ia bermaksud menumbukan kepalanya pada batu karang untuk membunuh diri saja. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Xiao si Haiji berteriak kepada Oh Yoksu, "Hi, tahukah kau Nona, T itu ada sangkut pautnya apa denganku?" "Ti, tidak tahu," jawab Oh Yoksu. "Dia adalah penolong jiwaku." Juga sahabatku yang baik, tapi sekarang dia terendam di dalam air dan tidak berani keluar. Coba bayangkan, hatiku serba susah, tidak? Bahwasanya anak muda itu tiba-tiba berucap demikian, tipengkoh menjadi bingung, girang, dan heran pula." Dengan tergagap, Oh ohyok selalu menjawab, "Kukira, kukira, tuan tentu merasa susah." Keparat dan praktis, Xiao Haiji dengan gusar. Jika kau tahu hatiku susah, mengapa tidak lekas tanggalkan bajumu dan diberikan padanya? Dengan menyengir Oh Hyokso berucap, lantas, lantas bagaimana dengan diriku? Jika kau sudah mampus apakah perlu pikirkan baju segala dampak? Si oh Hai Haiqi dengan melotot, orang hidup dengan telanjang kan lebih mendingan daripada mayat yang berpakaian, betul tidak? Oh Yoxu tidak membantah lagi. Terpaksa ia membuka baju luarnya dan dilemparkan kepada Tipengkoh. Setelah menerima baju itu, Tipengkoh menjadi bingung lagi, entah harus dipakainya segera atau tidak memakainya. Terdengar Xiao si Haiji sedang berseru pula, bila mana Nona sedang berpakaian, jika kau berani mengintipnya, akan kucungkil biji matamu, tahu. Dongkol dan geli pula Oh Yoksu, katanya di dalam hati, Memang nyata di belum kenyang kuliah tubuhnya? Sekarang biarpun kasur aku memandangnya lagi juga hasratku sudah lenyap. Didengarnya Xiao Haiji berseru pula dengan tertawa, ya, memang aku pun tahu kau takkan mengintipnya, apabila di dalam perut seorang sudah terisi satu biji racun, biarpun seratus perempuan cantik buka baju serentak di depannya juga tiada hasratnya buat menikmatinya lagi. Akhirnya Ti Pengkoh memakai baju itu, katanya kepada dirinya sendiri, saya umpama harus mati juga perlu berpakaian rapi. Tapi setelah berpakaian, tiba-tiba teringat olehnya akan Kang Long, terkenang banyak kejadian yang telah lalu, tiba-tiba ia merasa dirinya tidak perlu mesti mati. Sorot metu Xiao si Hai memancarkan rasa senang, ia mafhum betapa bedanya perasaan seorang dalam keadaan bugil dan setelah berpakaian. Dengan mengulung senyum ia bergumam, entahlah dia sudah selesai berpakaian atau belum? Tanpa terasa Oh Yok Su menanggapi, sudah selesai. Mendadak Xiao si Hai Ji mendamprat dengan gusar, kurang ajar. Nyatanya kau tetap mengintipnya. Oh, ti, tidak, "Cepat toh, Yok, su menyangkal. Jika tidak mengintip, mengapa kau tahu dia sudah selesai berpakaian?" Aku. Chai He, Oh Yok su gelagapan. Xiao si oh Haiji terbahak bahak katanya, "Sebenarnya sejak tadi apapun sudah kenyang kau lihat, biarpun sekarang kau mengintipnya sekejap juga bukan soal lagi. Kau tidak perlu takut." Oh Yok su memandang Xiao si oh Haiji dengan terbelalak, dengan penuh rasa pahit dan getir. Ilmu silatnya tidak rendah, otaknya juga tidak berbal malahan dia suka anggap dirinya sangat pintar. Ia yakin tidak banyak orang bulim yang mampu menandingi kecerdasannya. Siapa tahu sekarang dia benar-benar mati kutu dipermainkan seorang anak remaja. Sungguh ia sangat mendongkol dan gergetan. Ingin dia mengadu jiwa saja dengan Xiao si oh Haiji. Berkilau sorot mata Xiao si oh Haiji, Tiba-tiba ia tepuk-tepuk bunda, oh yoksu dan berkata pula dengan tertawa, "Kau jangan sedih, hanya orang tolol yang tidak sayang pada jiwa sendiri. Agar aku mau menyelamatkan jiwamu, kau rela tunduk padaku. Disinilah letak kecerdikanmu. Orang lain pasti tak akan menertawakan kau. Bahkan aku kagum padamu." Seorang lelaki sejati harus dapat melihat gelagat dan memerdakan arah angin. Dengan demikian barulah jiwanya bisa selamat dan hidup panjang umur. Oh yoksu menghela napas, perlahan-lahan ia merasakan pula segi kehebatannya sendiri. Ia pikir dirinya mampu mengikuti keadaan untuk mencari selamat. Justru inilah yang sukar ditiru orang lain. Apanya yang memalukan? Karena pikiran ini, niatnya hendak mengadu jiwa dengan Xiao si Haiji tadi lantas terbang entah kemana. Xiao si oh Haiji tampak tertawa gembira, katanya pula, "Sekarang, asalkan kau berbuat sesuatu pula bagiku, segera akan kuberikan obat penawarnya. Sekalipun Cai Ha tidak percaya obat penawarnya akan kau berikan semudah ini, betapapun urusan ini kan harus kukerjakan juga," begitu bukan kata Oh Hyok Su dengan menyengir. "Ya, kau benar-benar pintar," ujar Xiao si oh Haiji dengan tertawa. Jika begitu, ingin ku tahu apa kehendakmu? Jawab Oh Yok Su. Bawa aku pergi mencari lakinya, kata Xiao si oh Hai Ji sambil melirik Pek Teringat pada Hoa Bu Keat yang masih berada dalam cengkeraman peksan Kun, dengan alat pemeras itu bukan mustahil Xiao si oh Haiji akan dapat dipaksa menyerahkan obat penawarnya. Berpikir demikian, seketika sorot matanya menjadi terang, cepat ia menjawab, baiklah, kuturut kuturut perintahmu bagus Ayo berangkat sekarang kata silow Haji Oh Su memandang kujin sekejap ucapnya dan dia bagaimana dia suka mandi dengan telanjang bulat maka biarkan saja dia mandi sepuas-puasnya di sini kata siiao Haiji dengan tertawa tidak lama kemudian rumah batu itu sudah kelihatan dari kejauhan angin mendesir tapi di dalam rumah itu Sunyi senyap Tiada terdengar suara apapun. Mendadak, Xiao si Haiji bertindak. Ia telikung tangan Oh Hyoksu dan bertanya dengan suara tertahan, "Apakah mereka berada di dalam rumah?" Oh Hyoksu mengiakan mengiyakan. Si Xiao Haiji berkerut kening. Katanya, "Tiga orang hidup di dalam rumah, mengapa tiada suara sedikit pun? Biarku masuk dulu memeriksanya." Seru Pengkoh. Tapi cepat tangan Xiao si Haiji yang lain telah menarik nona itu. Katanya dengan mendongkol, sudah sampai di sini. Untuk apa kau terburu-buru? Pengkoh menoleh dan berkata dengan terputus-putus, jika, jika engkau mengingat kebaikanku pada, padamu, kumohon engkau jangan membunuh dia. Xiao Haiji melotot dan menjawab, tidak membunuh dia. Memangnya supaya dia mencelakai orang lebih banyak lagi? Pengkoh menunduk, air matanya lantas bercucuran. Xiao Haiji menghela napas katanya sambil menggeleng, tahukah bahwa semakin cepat bocah itu mampus akan semakin baik bagimu, kalau tidak tamatlah hidupmu ini. Dengan menangis ti menjawab, hidupku ini memang sudah lama tamat. Bila mana dia bunuh, lebih-lebih aku tidak sanggup hidup lagi. Xiao Hai Chi terdiam sejenak, ucapnya kemudian dengan gemas, tampaknya kau sudah terlalu mendalam tertipu olehnya. Tapi sudah sejak mula ku katakan padamu bahwa diriku ini bukan seorang kuncu segala. Apabila kau mengharapkan balas budi dariku, maka salahlah perhitunganmu. Dengan rawan pengkoh berkata, meski kau bicara dengan garang, tapi ku tahu hatimu tidak demikian. Engkau, engkau takkan membunuh dia, bukan? Xiao Haiji tambah mendongkol, Mendadak ia mengentakkan tubuh Oh Yoksu dan mementak bengis, suruh mereka keluar, tahu tidak? Oh Yoksu berdehem dulu, lalu berteriak, Pek, toh Xiao Te sudah kembali, keluarlah engkau. Namun cuma gemas suara yang berkumandang di kejauhan, rumah itu sunyi tiada sesuatu jawaban. Apakah si Jahanam Sipek itu orang Tuli omel Xiao Haiji? Setelah berpikir, ia pun berteriak, orang Sipek? Binimu yang molek itu sudah jatuh dalam tanganku. Jika kau tidak lekas keluar, biarlah kujual saja binimu itu. Tetap sunyi keadaan rumah itu tanpa jawaban. Semakin rapat kening Xiao Hai Ji berkerut, ucapnya. Apa barangkali keparat ini menyadari bininya sudah terlalu sering menyeleweng, maka kini dia tidak mau lagi bininya yang sialan itu. Gemerdep sinar mata Oh Yoksu. Tiba-tiba ia berkata. Bagaimana kalau Cai Hem melihatnya ke dalam sana? Xiao si Haiji berpikir sejenak, lalu menjawab, baik, jalanlah di muka, jangan terlalu cepat, kalau berani sembarangan bergerak, segera kupuntir putus tanganmu. Oh Yok Su menghela nafas, lalu melangkah maju perlahan, setiba di depan pintu, tertampaklah Kang Giok Long meringkuk sendirian di pojok sana dan sedang menggigil sekujur badannya. Sedangkan peksan Kun dan ho abu Koat tidak kelihatan lagi. Kejut dan heran Oh Yok Su serta Tipeng Koh. Tapi Xiao Hai Ji lantas naik pitam demi nampak Kang Giok Long, urusan lain tak sempat terpikir lagi. Dengan sendirinya Kang Giok Long melihat kedatangan mereka ini, cepat ia menyapa, ah kiranya Engko Hai yang datang, sudah lama kita tak bersua. Tapi Xiao haiji mendamperat lantas mendamprat, Siapa mengakui kau binatang cilik ini sebagai saudara? Ah, janganlah leleng he lupa, jelek jelek Xiao Te Kan pernah sehidup semati bersamamu dalam perantauan yang banyak suka dukanya itu. Ya, cuma sayang waktu itu kau tidak mati kelelet dalam jamban, kalau tidak masakah yang Tai bisa tewas di tanganmu dan Prat Xiao Haiji gusar. Habis bicara ia terus menubruk maju. Kepalan lantas menghujani tubuh Giyok Long. Kang Jioklong tiada tenaga sedikit pun buat melawan, saking kesakitan ia berteriak-teriak, "Ampun Hai Heng, ampun." Xiao Te sedang sakit parah, tidak tahan, pukul lagi. "Jika takut dipukul, mengapa tidak mengurangi perbuatanmu yang terkutuk itu?" bentak Xiao Haiji murka sambil menjotos lebih keras. Tipengkoh hanya meneteskan air mata saja dan tidak berani melerai.